Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Official. Berikut ini merupakan profil lengkap umur dan agama asli para pemain sinetron naik ranjang SCTV. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Ada Eza Gionino sebagai Gino Arsena. Muhammad Eza Pahlevi atau yang lebih populer dengan nama Eza Gionino merupakan seorang aktor, model, dan sekaligus DJ atau disc jockey. Karirnya di dunia hiburan mulai aktif sejak tahun 2006 sampai sekarang. Sebelumnya, mantan pacar dari Ardina Resti ini pernah berprofesi sebagai karyawan hotel bagian banket. Keputusannya untuk racing merupakan keputusan yang tepat bagi Reza. Bermula dari cover boy sebuah majalah, Eza pertama kalinya mendapat tawaran bermain sinetron berjudul Idola di tahun 2006. Namanya kian bersinar setelah ia ikut membintangi sinetron Putri Abu-Abu dengan memerankan karakter Kevin. Dalam kehidupan pribadinya, Eza Gionino diketahui telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Meza Aulia. Walau sempat tak mendapat restu dari ibunda Eza, namun keduanya tetap menikah pada tanggal 22 Juli 2018 lalu. Mereka kini telah memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama adalah Nicole Zaila Gionino, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2019, lalu ada Kan Gionino yang lahir pada tanggal 21 Februari 2021, serta Ashai Gionino yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2022. Adapun untuk agama yang dianut, Eza Gionino diketahui menganut agama Islam. Kemudian yang kedua adalah Adinda Azani sebagai Tias. Nama Adinda Azani cukup menyita perhatian publik. Ia disebut-sebut menjadi artis yang memiliki baby face, padahal telah melahirkan seorang anak dan hampir berusia kepala 3. Di luar penampilannya yang awet muda dan mempesona tersebut, Adinda Azani adalah seorang artis yang berprestasi di bidang seni peran. Ia bahkan mendapat julukan sebagai ratunya FTV karena banyaknya judul FTV yang telah dibintanginya. Adinda Azani merupakan artis dan model berkebangsaan Indonesia yang lahir di Bogor pada tanggal 22 April 1994. Diketahui, pemilik nama lengkap Adinda Rizki Aprilia Azani tersebut menganut agama Islam. Adapun untuk kehidupan pribadinya, wanita yang kerap disapa dengan Dinda ini diketahui telah menikah dengan sahabatnya sendiri, yakni Arman Jakari, pada tanggal 26 Juni 2022. Dari pernikahannya tersebut, ia telah melahirkan satu orang putra bernama Atura Zani Kala Sukandar pada tanggal 1 April 2023 lalu. Kemudian yang ketiga adalah Brian McKenzie sebagai Dian. Brian McKenzie memiliki nama lengkap Brian Jordan McKenzie. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1990. Ayahnya berasal dari Jerman, sementara ibunya asli Indonesia. Brian McKenzie diketahui beragama Islam dan memiliki tinggi badan 175 cm. Dalam kehidupan pribadinya, Brian McKenzie diketahui telah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Iren Justin dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011, namun akhirnya bercerai pada September 2015. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arjuna Kait Al-Ghifari. Kemudian pada tahun 2016, mantan istrinya meninggal dunia dan membawa kesedihan mendalam pada Brian dan putra mereka. Kemudian selang 6 tahun kemudian, Brian McKenzie menggelar pernikahan keduanya dengan Faradila Yoshitaka, yang juga seorang artis sinetron pada tanggal 1 Agustus 2021, setelah sebelumnya bertunangan pada tanggal 29 Mei 2021. Brian dan Faradila kemudian dikaruniai seorang putra bernama Aras Darian Al-Ghifari. Kemudian yang keempat adalah Yuriska Patricia sebagai Hani. Yuriska Patricia merupakan model sekaligus artis yang mengawali karirnya dalam ajang audisi Biskuat Semangat pada tahun 2013 dan Indonesia Top Model di Jawa Barat pada tahun 2015. Yuriska Patricia atau akrab disapa Cia ini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 November tahun 2000. Wanita yang memiliki tinggi badan 165 cm ini diketahui menganut agama Islam. Dalam kehidupan pribadinya, Yuriska Patricia pernah menjalin hubungan romantis dengan aktor Kiki Farel. Namun hubungan ini hanya berlangsung seumur jagung saja, yakni sekitar 3 bulan dan kandas pada Agustus 2022 lalu karena jauhnya perbedaan usia keduanya yang terpaut 14 tahun.
Kemudian yang kelima adalah Erdin Werdrayana sebagai Zidane. Pemilik nama lengkap Igede Erdin Werdrayana Pramudia Wijaya Lomax merupakan pria tampan yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 2000 di Bali. Erdin Werdrayana merupakan anak dari pasangan Stephen Russell Lomax dan Erdina Ako yang berasal dari keturunan Amerika Serikat dan Bali. Pria berusia 24 tahun ini, selain pandai dalam berakting, Erdin Werdrayana ternyata juga seorang modeling. Dalam kehidupan pribadinya, Erdin pernah dikabarkan tengah menjalin asmara dengan Jennifer F. Namun untuk saat ini ia belum diketahui tentang status terbarunya. Adapun untuk agama yang dianut, Erdin Werdrayana diketahui menganut agama Hindu. Kemudian yang keenam adalah Fonny Cornelia sebagai Yuni. Fonny Cornelia atau yang biasa disapa Fonny merupakan seorang model, artis dan juga penyanyi. Ia kelahiran Bogor pada tanggal 14 Agustus 1979. Karir Fonny awalnya sebagai seorang model, saat itu ia ikut serta dalam ajang pemilihan cover girl untuk majalah mode pada tahun 1992. Kemudian di tahun 1997, Fonny terjun dalam dunia tarik suara yang tergabung dalam grup Bening bersama 3 teman model lainnya. Dalam hal asmara, Fonny beberapa kali sempat dikabarkan dekat dengan beberapa aktor dan salah satunya adalah pesinetron Baim Wong. Untuk urusan jodoh, Fonny tidak mau terlalu ngoyo, namun ia juga tak lantas berpasrah. Pokoknya, bintang iklan sabun ini berusaha mendapatkan yang terbaik. Adapun untuk agama yang dianut, Fonny diketahui adalah seorang mualaf. Kemudian yang ketujuh adalah Nunu Datau sebagai Wulan. Pemilik nama lengkap Nurianda Datau atau yang lebih dikenal dengan nama Nunu Datau ini lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1971. Nunu Datau merupakan artis, model dan juga penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan adik dari artis Mutia Datau. Menjadi single parent menjadi suratan hidup yang juga harus dijalani artis senior Nunu Datau ini. Pasalnya sang suami telah meninggal dunia pada tahun 2003 lalu dan tentunya meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Nunu Datau. Namun Nunu tidak mau berpasrah dan menyerah begitu saja. Ia pun memilih melanjutkan hidup dengan tegar agar bisa menjadi tauladan dan tulang punggung untuk membesarkan kedua anaknya. Nunu Datau pun lebih memilih tak menikah lagi sejak 18 tahun kehilangan sosok suami tercintanya. Adapun untuk agama yang dianut, Nunu Datau diketahui menganut agama Islam. Kemudian yang kedelapan adalah Adjie Pangestu sebagai Farhad. Adjie Pangestu merupakan seorang bintang sinetron Indonesia yang mengawali karirnya dengan menjadi seorang model. Di tahun 1994, ia membintangi sinetron pertamanya yang berjudul Mahkota Majapahit. Bersama Meriam Bellina, ia juga membintangi sinetron kolosal dengan judul Kaca Benggala. Dari sinetron itulah Adjie mulai dikenal oleh khayalak ramai. Adjie tercatat sudah lebih dari 20 judul sinetron yang ia bintangi. Selain sinetron, Adjie juga menjajal kemampuan perannya dalam film layar lebar. Dalam kehidupan pribadinya, Adjie memiliki kisah yang sangat berliku. Pada tanggal 23 Maret 1999, Adjie menikah dengan Anissa Trihapsari dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafi Akbar Putra Pangestu. Namun sayangnya rumah tangga Adjie dan Anissa tidak bertahan lama. Pada tahun 2002 mereka memutuskan untuk bercerai. Kemudian Adjie menikah kembali dengan Nadia Natasha Al-Kafi pada tanggal 8 Juni 2007. Namun Adjie dan Nadia akhirnya bercerai pada 7 Oktober 2009. Setelah sekian lama menduda pada tanggal 14 Mei 2017, Adjie kembali menikah dengan Novita Petria. Gadis yang terpaut usia 25 tahun dengan Adjie tersebut dinikahinya di Bandung dengan prosesi pernikahannya yang cukup sederhana. Adapun untuk agama yang dianut, Adjie diketahui menganut agama Islam. Kemudian yang kesembilan adalah Siska Magdalena sebagai Delina. Pemilik nama lengkap Siska Magdalena Kauditan ini lahir pada tanggal 17 Juli 1977. Siska Magdalena sapaan akrabnya ini merupakan pemeran, presenter dan model berkebangsaan Indonesia. Karirnya di dunia hiburan dimulai ketika ia menjadi seorang model dari sampul depan majalah Model pada tahun 1996. Kemudian ia menjadi finalis dari Wajah Femina pada tahun 1998. Dalam kehidupan pribadinya,
Siska merupakan mantan istri dari Fadlan Muhammad dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kini, ia pun dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang bule bernama Martin Engelbert di Bali. Adapun untuk agama yang dianut, Siska diketahui menganut agama Islam.